Selepas lebih 24 tahun beroperasi, palang tol di Plaza Tol Sungai Rasau dan Plaza Tol Batu 3 Shah Alam diangkat tepat jam 12.30 malam Isnin sebagai simbolik bagi menandakan tamatnya kutipan tol di kedua-dua Plaza Tol berkenaan. Plaza Tol berkenaan mula beroperasi sejak November 1993 dan pemasuhannya diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada pembentangan bajet 2018. Keputusan pemasuhan itu dibuat 20 tahun lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan menerusi perjanjian konsesi projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Sebelum ini, pengguna kelas 1 yang melalui Sungai Rasau perlu membayar RM1 dan menerusi pemasuhan ini, orang ramai boleh berjimat dari RM92.40 hingga RM126 sebulan. Sementara itu, di Batu 3, pengguna kelas 1 perlu membayar RM1.10 dan orang ramai boleh berjimat sebanyak RM48.40 hingga RM66 sebulan.